Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di channel Jalan Yang Lurus. Saya berdoa dan berharap saudara semua tetap dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan baik. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video Jalan Yang Lurus. Bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan di dalam channel ini. Saudara yang diberkati Tuhan, sangat disayangkan jika lo sampai saat ini masih banyak orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang di luar kekristenan yang selalu dan masih saja mengutip ayat-ayat Alkitab dan kemudian mentafsirkan sesuai dengan pemahaman dan pemikiran mereka sendiri. Sehingga ayat tersebut ketika mereka tafsirkan dengan pemahaman mereka sendiri jauh atau lari dari konteks sesungguhnya. Sama halnya yang dilakukan oleh Ustadz Kainama, di mana di salah satu video Ustadz Kainama bersama teman-teman mereka sedang membahas bahwa Yesus pernah menikah dan Yesus juga mempunyai istri. Hal ini dikuatkan melalui ayat Alkitab yang ia ambil atau ia kutip dan ia coba tafsirkan sendiri yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 di mana di situ menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan di mana dalam video itu Ustadz Kainama mengatakan bahwa Maria Magdalena ini merupakan istri dari Yesus. Namun sebelum saya membahas hal ini lebih jauh lagi, saya akan memutarkan salah satu video untuk kita semua di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus mempunyai istri dan tudingan ini dipatahkan oleh Elia Miron yang menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah menikah dan Yesus tidak punya istri dan di mana Elia Miron mengartikan apa arti kata gunai yang diceritakan dalam konteks atau Injil Yohanes 20 ayat 15 ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Yesus manggilnya gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter. Di dalam video ini terdapat pernyataan yang menuduhkan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menikah. Tentu saja asumsi dan tuduhan tersebut didasarkan dengan kata Yunani gunai yang tertuang di dalam Yohanes 20 ayat 15. Di mana menurut para penuduh ini bahwa kata gunai tersebut lebih baik ditafsirkan sebagai istri bukanlah ibu. Lantas benarkah demikian? Tentu saja tidak. Kata Yunani gunai memiliki beragam arti, dapat berarti perempuan, wanita, ibu, atau bahkan istri. Namun dalam konteks ini, kata gunai tidaklah diterjemahkan sebagai istri, namun sebagai ibu. Mari kita kaji dari tekstual linguistik dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya. Misalnya pada ayat yang terdapat di dalam perikop yang sama yakni Yohanes 20 ayat 13, di mana malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Di mana kata ibu yang digunakan pada ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani gunai yang juga digunakan dalam Yohanes 20 ayat 15. Jika para penuduh konsisten menerjemahkan kata gunai menjadi istri, lantas merujuk dari Yohanes 20 ayat 13, apakah malaikat memanggil Maria sebagai istrinya? Tentu saja tidak. Sedangkan di sisi lain Tuhan Yesus sendiri menegaskan merujuk dari Markus 12 ayat 25 bahwa malaikat merupakan makhluk yang tanpa gender atau genderless dengan tidak kawin dan tidak mengawinkan. Lalu bagaimana mungkin malaikat memanggil Maria sebagai istrinya jika para penuduh konsisten menerjemahkan gunai sebagai istri bukan ibu? Jadi adalah keliru dan juga fitnah keji jika menganggap Yesus Kristus adalah menikah hanya merujuk dari kata gunai dari Yohanes 20 ayat 15. Karena dalam Yohanes 20 ayat 13 kata yang sama juga dipergunakan namun tidak bermakna sebagai istri sebagaimana yang diasumsikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama telah menyaksikan video di mana Elia Miron mematahkan tudingan atau fitnahan dari Ustadz Kainama. Yang di mana Ustadz Kainama mengatakan bahwa Yesus menikah dan Yesus punya istri. Bahkan Maria Magdalena yang disebutkan dalam ayat 15 ini merupakan istri dari Yesus. Padahal kita tahu sendiri bahwa kata gunai yang dikatakan oleh Ustadz Kainama ini sama halnya juga dikatakan oleh malaikat. Dan Elia Miron sudah menjelaskan bagaimana malaikat mempunyai istri atau memanggil Maria Magdalena sebagai istri. Dan pastinya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus setuju dengan pernyataan atau penjelasan dari Elia Miron. Karena apa yang disampaikan Elia Miron itu sungguh sangat terbukti. Dan itu betul-betul jelas sesuai dengan konteks dan teks yang ada di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-15.
Dan saya pikir Ustadz Kainama perlu banyak belajar lagi tentang Alkitab. Dan bagaimana ketika kita mentafsirkan Alkitab, jangan hanya mengambil satu kata atau mengartikan satu kata, akan tetapi di mana kita mau dan berharap supaya kita boleh mentafsirkan kata demi kata, supaya tidak lari dari maksud, arti, dan tujuan ayat itu dituliskan. Dan kita berharap tidak ada lagi tudingan-tudingan seperti ini, apalagi berkaitan dengan firman Allah yang disalahgunakan atau disalahartikan. Urusi saja kamar masing-masing, jangan mengobrak-abrik kamar orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.